Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya berada di perkarangan Stadium Muhammad Keempat, Kota Baru, di Expo Makanan Halal Antarabangsa Kelantan 2014 yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Expo ini bermula pada hari ini iaitu 25 Februari dan akan berakhir pada 1 Mac minggu hadapan. Dan dibuka pada tetamu atau pada orang ramai pada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan pelbagai makanan halal antarabangsa yang terdapat di dalam expo ini. Pertama sekali terima kasih kepada semua peserta-peserta yang terlibat dengan program Expo Makanan Halal Kelantan 2014 yang mana pada tahun ini kita bekerjasama dengan Linzia, sebuah bandar di daerah Gansu. Seramai 20 peserta daripada Linzia hadir, terdiri diketuai oleh Timbalan Governor dan juga dibawa bersamanya 10 orang tukang masak khususnya untuk demonstrasi dan juga jualan yang ada di gerai jualan pada pagi ini. Sekarang saya berada di gerai Arab Food China Palestine dan bersama saya ialah pengarah urusan. Pengurus operasi bagi Arab Food China Palestine. Dan boleh Tuan beri komen sedikit tentang apa yang ada pada gerai Tuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pihak NGO Pertubuhan China Palestine membuat sedikit jualan amal di samping mempromosi makanan menu masakan daripada Palestine. Dan untuk hari ini kami memperkenalkan menu yang sebagaimana kita lazim di sini ialah nasi mandi dan pencuci mulut kuih basbusa. Dalam expo makanan halal antarabangsa Kelantan ini juga terdapat peserta yang diimport dari China iaitu Linzia. Dan mereka menyediakan makanan yang terbaik dari negara mereka iaitu mi tarik. Negeri serambi Mekah, tempat ilmu jatuh di curah. Rakyat hidup penuh muhibah, pemimpin pun tak ada rasuah. Bawah tak guru, yang memimpin rakyat. Semua di batu pelbagai mereka. Kita nak we maju, tubuhlah deraya. Bui rumah batu, batu itu apa? Dari hari ke hari, rakyat terasa disaya. Ada cuti 90 hari, nak we bining lepas patah. Untuk golong yang muda, kenalah kawin cepat-cepat. Peruntukan disedia dengan skim gerbang azwaj.